Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mas Jo. Alhamdulillah. Sekarang hari Jumat, kita libur hari Jumat. Tapi Mas Jo sendirian di sini karena rekan-rekan semua pada istirahat, pada libur. Dan di video kali ini, Mas Jo mau review ranking dari Kendal. Kemarin rankingnya itu tahun muda ya. Kalau tahun muda itu agak dempro ya. Minta direstorasi jadi style Jogja bosku. Nah, dan sekarang sudah ready, sudah finishing, tadi sudah dipoles ya bosku. Nah, sudah dipoles, nanti habis ini saya review. Ini nanti tak buat style, model style Bandung ala-ala style Blayer. Mesin standar semua. Nanti ini dijual apa adanya bosku, ini lagi tak proses ini ya. Dan ini juga proses racking dari Lamongan. Yang hijau dari Subang, yang hitam itu dari Klaten, malam minggu mau diambil yang dari Klaten. Dan ini yang dari Kendal mau review motor dari owner, minta di style Jogja, dana simple, dana yos, dana nih ibaratnya guys full restorasi nih bosku, hampir full restorasi ya, full baru, hampir full baru soalnya bosku ya. Banyak spare part yang baru yang diganti bosku. Kita lihat dari bagian atas, dari hand grip kita ganti, jalur stang pakai model CNC, hand gripnya pakai KC original, gas spontan, LZ, stangnya pakai New Fiction ori, holdernya ori, handle kanan kiri ini pakai R25, ini masih bawaannya punya ya dari Kendal, shock piston pakai ori copotan, terus linggisannya kita ganti baru, sil-sil dan sil debu ini semua kita ganti baru semua ya bosku ya. Oke, original, kontak-kontak kita kasih ori dan lampu-lampu semua udah kita ganti semua, dari selang-selang rem TDR, selang-selang kopling, kabel-kabel udah oke ya, diganti semua ya bosku. Dan basicnya seperti biasa ya Mas Ju ya. Dan ini kasih bracket piringan merek MOS biasa, dan kaliper merek Brembo 4MP. Peleknya satu set kita ganti baru bosku, kita ganti baru sama ban-ban ruji semua kita ganti baru ya, jadi kelihatan bersih. Dan dari sini semua blenders dan lain-lain bos-bosan sudah kita ganti semua ya, tuh kita ganti baru semua bosku. Oke, dan bagian tangki ini kita cat full ya, kita cat full nih, cat full, udah dicat full, selebur depan, belakang, bagel mini, ada jok baru pakai KTM, model KTM, lampu belakang pakai transformer, oke. Terus dari bagian filter, tempat oli samping, aki, kabel-kabel, semua kita ganti baru semua bosku, kita ganti baru. Terus bagian mana? Kita lari ke bagian sini. Keran bensin, selang-selang, semua udah kita ganti semua. Karet-karet body, air scoop pakai karbon ya, pakai karbon seperti biasa Mas Jo ya. Nah, terus ke bagian belakang, roda belakang sama satu set, ban, pelek, ruji kita ganti baru semua. Set armnya kita ganti baru, opal, dan shocknya pakai TAD, ini udah rekomendasi, harga murah, empuk bosku, aku udah nyoba empuk banget. Dan sini-sini semua as-as, bar rem, semua kita ganti. Ini pakai bar rem yang model besi ya. Lumayan harganya bosku. Semua diganti nih bos nih. Dari ini semua ganti, baut-baut full, ganti semua, as-as full, ganti semua. Poster belakang pakai chrome new. Karetnya pakai Ducati. Terus knalpot pakai kolong Cobra MHR full stainless ya. Full stainless. Dan di sini rantai kita ganti baru. Terus lari ke bagian ini, pedal rem kita ganti baru, karet-karet, baut, baut mesin kita ganti baru semua ya, baut mesin ya. Baut mesin ganti baru semua. Terus mesinnya dibersihin seperti baru lagi, bosku. Tuh, mesinnya tuh bersih ya, kayak baru lagi. Mesin, dalam mesin kita belah, ganti lager bandul, sil-sil, kampas kopling,
kita ganti semua dari biar normal, biar responsif, bagus lah, terus enak gitu loh. Nah, terus selang hawa ganti semua, dan kop nanas ganti baru, selang new chrome, kop nanas terus kita sekuis, kecap busi, selang yeis, dan koil-koil ya. Koil masih bawaan, karbu masih bawaan, membran kita ganti baru, pos, manifold, boring satu set YP1, Oritoko operational kita ganti baru, terus sekalian porting, dan bak kanan kiri ya bosku, bak kanan kiri, oke lah udah mantep, pengapian standar bosku. Untuk test ratnya kemarin sudah ada ya, untuk test ratnya sudah ada, bisa dicek video sebelumnya. Nih, mantep banget, istimewa. Oke bosku, langsung kita lari mana lagi, mungkin udah sampai situ ya untuk racking dari kendal ini. Untuk teman-teman yang mau pesen unit plus modif bisa langsung DM, bisa langsung WA langsung aja ya, jangan DM ya. Untuk mau restorasi aja, mau pesen spare part juga bisa bosku. Oke, untuk di video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Nanti ini udah selesai, udah ready, kita kirim ke lokasi bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.